Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan unboxing pesanan dari Shopee. Saya pesan mouse berapa biji lupa ya. Barang luar negeri. Oke, sahabat-sahabat, akan kita buka saja langsung. Langsung kita tes dari toko. Ah, pokoknya dari Shopee lah ya. Nanti kalau ada yang nanya tokonya apa, baru kita kasih link, kita kasih di deskripsi, kasih di deskripsi video. Satu, dua, empat rasanya saya pesan ya. Tiga, oke, empat, oke, bungkus bagus, oke, sip, jumlah oke. Akan kita coba satu per satu. Ini yang terbuka baterainya dulu. Baterainya cocok tidak ini? Oh, baterai kecil. Kita coba satu per satu. Satu dulu kita coba. Nyalah, oke. Kita tutup dulu. Ini USB-nya. Kita lepas. Oke. Kita colok. Kita lihat apakah berfungsi. Oke. Berfungsi. Nih. Oke, berfungsi ya. Udah satu, oke. Kita lepas lagi baterainya, kita copot. Kita amankan. Coba yang kedua. Colok. Pasang baterai. Tutup, nyala udah. Oke. Kita coba lagi. Sip. Oke, sip. Kita lepas. Dia mati otomatis kalau tidak digunakan, jadi tenang saja, tidak ada power on off-nya. Oke, kita cabut. Kita pasang. Kebalik ya, tidak bisa, harus seperti ini. Nah, lanjut yang ketiga. Ada ininya, pasang baterai, tutup baterainya. Sudah kita tes.
Oke. Sip, oke. Sip. Sudah. Kita cabut. Pas baterai. Tidak ada on off-nya. Ya, otomatis mati sama dengan merek Aspen ini juga. Sudah tiga, yang terakhir yang keempat. Mudah-mudahan yang terakhir ini juga bagus. Oke. Mana ya? Ini dia, pasang dulu ini. Oke, normal. Kliknya lembut ya. Cukup nyaman dirasa di tangan. Gerakan anti slipnya juga bagus. Lembut ya. Oke, sip. Diterima barangnya, saya beli di Shopee dengan harga tersebut. Saya beli dengan harga tersebut, semoga awet. Murah harganya juga ya. Barangnya bagus, standar, lumayan lah. Harga berapa? 40 berapa? 40 ribuan ya, 40 ribu kalau tidak salah. Dengan ongkos kirimnya semua ini pre-ongkir dari Shopee. Oke, terima kasih. Silahkan komen di kolom komentar. Kalau ada yang mau nanya-nanya tokonya dan linknya, nanti saya update di deskripsi video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.